Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Tiranisha di DIY Project Seserahan. Di episode kali ini, gue membaca beberapa komen-komen kalian di video-video sebelumnya. Itu ada yang request membuat hantaran atau seserahan kain jarik gitu. Jujur guys, jujur ya. Gue sempet kayak cari-cari gitu karena gue kayak nggak tahu aja gitu kain jarik tuh apaan. Dan gue sempet googling guys, setelah gue lihat di Google ternyata kain jarik itu kalau misalkan di Sunda atau di tempat gue namanya kain samping. Di daerah gue ya, kalau orang Sunda tuh biasanya ambilnya itu kain samping. Terus gue keinget punya kain yang sama, waktu itu gue beli sekitar 2,5 meteran gitu. Gue beli kain batik buat pasangan kebayanya gue waktu itu. Dan akhirnya gue memutuskan buat mengganti si kain jarik atau si kain samping ini menggunakan kain batiknya punya gue gitu. Oke guys, daripada berlama-lama, mendingan kita langsung lihat aja proses gue membuat perahu dari kain batiknya gue. Check it out! Berikut ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama ada kain batik, terus ada kotak hantaran, jarum pentul, tali renda. Untuk tali renda ini nanti gue taruh online shopnya di description box ya. Ada mutiara sintetis, ada artificial sunflower, daun rambat, gunting, 2 buah kertas HVS, lakban. By the way, ini lakbannya abis gitu. Di video selanjutnya itu gue ada pakai double tape dan lilin. Langkah pertama, kita siapkan dulu kain batik yang mau dibuat perahunya. Ini dilipat-lipat kayak gini sehingga membentuk kayak persegi panjang gitu. Pokoknya caranya tuh sama banget kalau misalkan kalian bikin perahu dari kertas gitu guys. Dan by the way, ini kainnya karena nggak dijahit pinggirannya males banget gue, jadi kayak masih ada buang benang gitu. Nah guys, untuk proses pembuatannya ini sama kayak kalian kalau misalkan bikin perahu dari kertas. Saksikan aja ya guys cara pembuatannya. Ditempelin menggunakan jarum pentul. Nah, setelah perahunya udah jadi, terbentuk kayak gini, gue mau nambahin lakban gitu buat nempelin lem lilin gitu. Nah, cuman lakban gue ya ampun abis guys. Jadi kayak pas gue bikin DIY ini nih, gue gak ngecek stok lakban atau solatip sama double tip gitu kan. Jadi kayak abis-abis aja gitu, sedangkan gue mau pending videonya pun kayak udah nanggung gitu. Nah, jadilah gue pinggirannya itu ganti pakai double tape. Oke,
Nah, ternyata double tip ini pun habis juga. Jadi untuk di bagian sisi lainnya, gue pakai double tape-nya itu sedikit-sedikit gitu. Yang penting dia nempel aja. Sorry banget ya guys ya, kalian jangan tiru. Jangan tiru, pokoknya sebelum kalian bikin DIY ini itu harus kalian siapin dulu bahan-bahannya. Simutsinnya ini diukur menyesuaikan bentuk lekukan di bagian tengah, terus ditempelkan menggunakan lem lilin. Tapi tetap aja ini padahal diukur tapi ada lebih gitu. Nah, kita langsung menghias dan simpan di atas kotak hantarannya. Desainnya benar-benar sangat-sangat simpel, guys. Di kedua sisinya gue taruh kertas HVR. Ini buat bantalan hiasan bunga dan daun-daun di pinggirannya. Dan gue menambahkan aksen daun-daun gitu di pinggirnya agar nggak kelihatan terlalu polos banget, soalnya tadi kayak polos banget gitu kan. Guys, perahu dari kain batik ala gue udah jadi. Selamat mencoba. I could stay like this forever following you. Just don't get too far and I'll be right where you are. Perahu dari kain batik, dan kalian juga bisa menggunakan kain jarik atau kain samping. Prosesnya sangat simpel. So, kalau misalkan kalian waktu kecilnya suka bikin perahu dari kertas, prosesnya sama persis seperti kalian membuat perahu dari kertas. Nah, gue ingetin lagi, kalau misalkan kalian belum subscribe channel gue, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notification-nya agar kalian update terus setiap episode dari DIY Project Seserahan dan video-video gue lainnya meskipun belum ada. Sekian saja untuk episode kali ini. See you in the next episode. Bye-bye. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe.